Seorang wanita meluahkan rasa gelinya selepas membeli nasi lemak di sebuah gerai telah mendapat perhatian ramai. Menerusi video tersebut, kelihatan wanita berkenaan semasa itu sedang berada di rumah. Difahamkan, dia telah membeli sebungkus nasi lemak yang tidak dikenal pasti lokasinya. Namun, dia terkejut ketika membuka bungkusan nasi lemak tersebut kerana terlihat seekor cicak di dalamnya yang sudah mati. Lebih menggelikan, saiz cicak tersebut yang besar betul-betul berada di atas nasi lemak. Situasi itu membuatkan wanita berkenaan merasa geli dan meluahkan rasa kecewanya terhadap peniaga nasi lemak itu.